Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rega di channel RTS Gaming 1310. Kalian ingin buat rumah, tapi kalian noob dalam membuilding. Tenang saja, saya akan menunjukkan kepada kalian satu rumah yang simple dan mudah saja dibuatnya ya, seperti belakang rumah aku ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan like ya, untuk membantu channel ini ya. Dan lupa sampai 100 subscriber ya, mari kita buat. Oke, cara buat ini rumah yang saya buat di survival part yang kedua ya, yang membuat rumah itu. Tapi itu versi yang kecilnya, yang ini versi yang besarnya ya guys. Jadi, bagaimana cara membuatnya? Ayo kita let's go. Yang pertama-tama kalian harus buat adalah kalian ambil dulu barang yang namanya street pad oak log satu, habis itu oak planks, itu aja dulu untuk dua ini. Untuk membuat kerangka rumahnya, jadi kita butuhkan dua bahan ini. Pertama-tama yang harus kalian buat adalah fondasinya kayak gini, pintu dua langkah kayak gini, kalian naikkan tiga, habis itu belok kayak gini, tambah lagi di sini dua. Nah, rumah yang kali ini ya besar daripada di sisa part yang kedua itu. Seperti biasa kita taruh brick oak locknya. Ini tingginya 5 ya. 5 ya tingginya 5 blok ke atas. Yang biasanya yang aku pakai itu cuma 1, tapi sekarang kita pakai yang besarnya ya. Ini kalau misalnya kalian punya pohonnya banyak-banyak dalam chest kalian, kalian bisa membuat rumah seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke atas. Buat hal yang seperti sama ya, yang di samping. Nah, sisi depannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sisi yang ke sampingnya. Lanjut, kita akan buat seperti ini dulu, seperti sama ya. Jadi, dasar risau, ini caranya mudah banget. Saking mudahnya, kalau orang noob aja bisa yang membuatnya, noob building. Jangan lupa dijalanin satu blok ya. Ya, seperti ada di video aku kemarin yang part kedua itu. Jadi ya, kita buat dulu seperti ini. Salah-salah. Kita akan buat seperti ini. Nah, tiga kayak ini ya, tapi ini lebih besarnya ya. Lanjut kita tutup bagian di sini supaya tidak ada lubang, dan kita tambah strip oak log ya. Bagian sini juga kita kasih. Nah. Oke, sudah selesai color bagian sampingnya. Dan kita bagian samping sebelah kanannya ya. Oke, kita tutup. Cepatlah, apa yang gigi kau cepat. Oke. Sebentar lagi kita akan selesai ya teman-teman. Nah, bagian samping sudah selesai, sekarang kita bagian ke belakang ya. Lakukan hal yang seperti sama yang ada di belakang dan yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini buildnya mudah banget, saking mudahnya ini bisa dibuat oleh noob builder ya. Ini terinspirasi dari youtuber luar negeri yang buat rumahnya seperti ini. Dan saya pun pernah dulu sebelum YouTube membuat rumah seperti ini, yang aslinya ya tidak terlalu sama seperti yang ada di sekarang, karena saya dulu masih noob builder ya. Karena saya sering melihat orang main 100 hari di Minecraft hardcore, jadi saya terinspirasi buat rumahnya kayak gini ya teman-teman. Jadi tidak usah risau, ini sangatlah mudah, tapi yang sulitnya adalah kumpulin bahan-bahannya teman-teman. Betul kak, betul dah, masa enggak. Oke, tinggal kita taruh ini bagian akhirnya. Oke, sudah selesai ya teman-temanku. Nah, yang jadinya seperti ini baru kerangkanya ya teman-teman. Habis itu tahap kedua yaitu kalian kasih pilar-pilarnya sepertinya kayak yang ada di video sebelumnya. Sangat mudah sekali ya kan teman-teman, karena harus wajib
membuat rumah seperti ini karena ini adalah rumah paling-paling mudah ya teman-teman tuh. Jadi kan dasar risau, tapi yang buat lamanya itu ngumpulin banyak memang sih agak lama sih, butuh nebang pohon dulu ya teman-teman. Tapi pastikan kalian buat rumah seperti ini saat kalian sudah mempunyai alat-alat diamond yang mempermudah kalian untuk cari bahan-bahan dengan pas awal-awal membuat ya. Ya nanti tidak kelamaannya teman-teman. Oke, kita taruh-taruh terus. Nanti saya akan buatin jalan, cara membuat dekorasi jalan-jalannya itu ya, yang seperti ini. Oke. Nah, yang seperti ini. Kalian kan ingin punya jalan seperti ini ya teman-teman. Tapi kalian ragu cara membuatnya sih gimana? Saya punya tutorialnya. Setelah ini kita akan buat jalannya ya teman-teman. Jadi ya, kita buat dulu rumahnya ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, tahap kedua yaitu kalian tambahin aja seperti ini. Buka kalian tiru aja. Mudah kok. Kita tambahin pilihan-pilihannya kayak gini. Ini bagian untuk atapnya ya. Oh ya, bagi kalian yang mau download shader ini, saya punya solusinya. Nanti saya buatin tutorial cara membuat shader ya. Yang saya pakai ini shadernya adalah Sildrus Tribune Shader versi 1.27 Lightzip ya. Yang itu yang membuat tengok. Di situ matahari, di situ tuh matahari, di situ bulan. Ya. Pokoknya baguslah untuk simpel kalian. Dan ini pun untuk PC kentang juga bisa ya. Tengok saya hanya dapatkan beberapa fps dan ini untuk ini medium juga. Kayaknya ini ya. Oke, saya setting dulu. Dan ini punya ini ya, tekstur kayak gini ya teman-teman. Jadi ini wajib kalian download untuk PC kentang ya. Nah, tengok dari mataharinya saja us menggoda kali. Bentar, kita bersih-bersihkan dulu, menghalangin aja. Makanya kalau misalnya membuilding di tempat ini, plot-plot kayak gini ya. Oh ya, kalian mau platnya ini dalam, ini dalam kayak gini. Kalian mau kan kayak gitu. Nah, nanti video saya akan membuat gimana cara membuat flat dengan tekstur yang sangat besar kayak gini ya teman-teman. Sangat-sangat mudah kok. Udah beberapa butuh berapa ini ya, berapa menit kok. Sebentar. Lanjut ya. Pembuatan rumahnya. Jadi kita buat seperti ini. Kita tambahin atap ya. Atapnya buat lama, jadi kita skip dulu. Oke, bentar lagi yang selesai ya teman-teman. Jadi harap menunggu ya. Tinggal beberapa lagi ini. Ini rumahnya sangat besar. Jadi kalian butuh banyak-banyak kayu untuk membuat rumah seperti ini kalau survival ya. Dan saya ingin ngajarin kalian satu hal lagi cara rumah survival untuk pemula. Ya ini khusus banget untuk para pemula-pemula yang masih belum tentu gimana cara bermain Minecraft dengan cara baik dan juga cara benar ya. Oke, atapnya sudah selesai. Alhamdulillah, atapnya sudah selesai. Sekarang kita hanya membutuhkan yang namanya glass pan ya teman-teman. Glass pan ini yang ini yang bening ya, jangan yang berwarna. Habis itu kita ketik door pintu ya teman-teman. Nah, itu kita hancurin dulu ininya semua, ganggu sekali ya teman-teman. Jadi harap menunggu dan kita skip dulu. Oke, sebentar lagi ini hampir kelar ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu bagian ini. Bagian yang sangat-sangat ku keselin adalah bagian merapikan ini, membaling-baling ini ya teman-teman.
Ini bagian yang sangat-sangat mungkin yang aku benci ya. Bukan benci sampai enggak kok. Jangan bikin yang aneh-aneh ya teman. Jangan bikin yang terlalu negatif ya teman. Habis itu kita isi dengan ini ya, dengan stick or pen. Oke ya, hampir selesai. Ini nih. Sekarang kita isi dengan oak plank. Nah, ini kayak belang-belang kayak itu ya, teman-teman. Wah, jangan lagi. Dah. Tidak ada masalah. Oke. Semua hampir selesai ya, teman-teman. Soalnya ini apa tuh? Pembuat. Sebenarnya sih kalian boleh pakai oak plank semuanya tanpa menggunakan clipper oak. Ya, tripek awal clock ya. Soalnya itu memboros sekali. Ya, untuk bagi baru ini sifat pertama, hari pertama ya. Jangan pernah ya, teman-teman. Ya, bagi saya enggak apa-apa sih. Ya, takut nanti kelamaannya. Di bagian kalian gimana? Tolong komen di bawah ya. Oke. Kita kasih dulu ini. Jadi bentuk lantainya seperti ini ya teman-teman. Wah, cukup bagus sekali ya teman-teman. Saya suka sekali dengan teksturnya. Yang kedua kalian kasih glass pen ya. Yang ketiga ya, kasih glass pen seperti ini ya teman-teman. Kita kasih sampai seluruhnya merata ya teman-teman. Nah. Oke, kita akan ini ya teman-teman, kasih dulu ini nih glass pennya sampai merata. Oke, nice, kita akan kasih ya teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya sudah selesai. Yang keempat kita tambahin pintu. Nah, udah selesai, kayak gitu doang, apa susah. Nah, bagi saya kita akan tambahin rumah kecil di atasnya. Ini sebenarnya untuk rumah adik saya yang di atas ya. Tuh. Ya. Oke, kita akan buat seperti itu. Tapi saya akan buatnya yang lebih besarnya ya teman-teman. Jadi ya, gak usah ragu kali supaya ya. Dan saya pun akan beri tutorial cara membuat, cara menginstal 32 bit ini ya teman-teman. Atau 64 ya, terserah kalian yang mana yang penting kalian cari aja. Oke, nice. Bisa kasih di bagian sini, jangan di bagian sini ya teman-teman, nanti kalau cara nyambungi ya kayak gini ya nanti jelek rumah kalian jadinya ya. Jangan pernah ya teman-teman itu. Oke, kita kasih. Oke, kita sudah ini kan ya, tinggal kita bersihkan dulu ini. Tidak terlalu lama, jangan di skip. Nah, setelah itu ya, tips yang kelima ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa dibuat kayak gini ya untuk slival, tapi ini kalau misalnya kalian sudah main slival sudah 100 hari gitu, gak apa, kalian buat aja ya. Cuma kecil-kecil kayak ginian. Jadi ya, bisa ya teman-teman. Oke, kita akan ini dulu. Buat dulu ya, kita kasih penerang, nanti takut ada zombie dan mau lainnya. Tiba-tiba datang rumah kita langsung ini ya teman-teman. Kita cari namanya lenter ya, pastikan kalian menggunakan lenter karena ya lenter ini sama untuk penerangan, dia bagus untuk penerangan. Lenter ini kasih jarak satu blok dia. Nah. Oke, kita kasih dulu semuanya sampai semuanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian buat ini ya kayak pilar ke atas gitu, pilar ke atas ya teman-teman. Nah, kalian buat pilar ke atas kayak gini. Ini sebenarnya untuk pilar doang, yang nggak ada untuk apa-apa juga sih sebenarnya. Di samping pilar-pilar ini kita kasih lenter ya, berjajar seperti ini supaya rumah kita makin terang gitu, gak ada muk-muk yang muncul tiba-tiba ya teman-teman. Nah, kayak gini kan bagus gitu kalau dipandang oleh mata. Nah, setelah itu
Wah, jangan-jangan oke. Os. Di mana ke? Last time set day ya kita. Nah. Sebentar doang udah kayak gini dong bentuknya. Astagfirullah. Baru bentar kena ini dah. Munculnya segini abadnya abad dah. Ini ayah jernih ya teman-teman. Kalian harus download ya teman-teman. Dan di sini saya mempunyai 4 shader yang 5 shader maksudnya. Yang pertama coklat P13 No Shadow versi 1.0 High Zip. Yang kedua shader kuda yang dipakai oleh ini dipakai oleh Pak Yudan ya teman-teman. Ini shadernya Pak Yudan. PC Minecraft ya mod low zip. Ini low banget jadi gak bakal nge-lag. Dan ini Shadow Speedbind Shader versi 1.27 oleh Zip yang saya pakai hari ini. Dan yang kelima adalah Fiplus versi 2.3 Zip ya teman-teman. Susah banget ngomongnya. Jadi saya akan kasih download ini cara menggunakannya. Dan juga saya akan gunakan shader kuda ini kapan-kapan ya. Pokoknya itu shader kudanya lumayan berat ya teman-teman. Sampai PC saya agak kuat sampai error ya teman-teman. Tapi untungnya PC saya ini ya untuk gak error terlalu ini sekali. Nah, barang selanjutnya adalah kalian ambil yang namanya stair. Stair ini ya teman-teman yang terbuat dari ini kita. Setelah itu kalian kasih di bagian sini di sejari sama ini ya teman-teman. Oke, kalian kasih sebenarnya sih kalian kayak gini doang. Nah, kalian kasih semuanya ya teman-teman. Ini menghalangin sekali. Oke, kita kasih terus sampai mentok kepala kita di sini. Oke, berarti di sini ya teman-teman. Oke, kita kasih dulu. Nah. Ini tangga ya teman-teman. Bukan yang aneh-aneh ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian kasih yang namanya workbench sebagian sini ya. Supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa gak jatuh ya. Nah, ini sudah dikasih dan ya. Kurang lebih kayak ginilah bentuk tangganya. Kalau kalian ingin mendekorasinya silakan, saya tidak akan melarang karena ya semampu kalian. Yang kedua, kalian buat pola kotak seperti ini ya teman-teman. Dan kita buat dulu pola kotak-kotak ini 5 ya teman-teman. 5 ya 5 begitu di sini 5 ya. Tuh 2 3 4 5. Nah, kurang lebih kayak gini bentuknya ya teman-teman. Yang pasti nanti airnya juga bagus ya. Habis dari pen ini kalian hitung 1 2 kalian tak di sini dan hitung 5 kali 5 ya teman-teman. Habis itu kalian buat kotak seperti ini. Buat kotak seperti ini. Nah, setelah itu kalian beri dindingnya setinggi 3 blok ya teman-teman. Nah, 3 blok. Sebenarnya 4 blok ya, sama dengan rumahnya. Nah, 4 blok seperti ini. Oke. Oke, kita sudah beri pondasinya 4 blok dan kita kasih pilarnya yang pilar menggunakan strip walk ya teman-temanku. Jadi jangan salah ya. Nah. Buat setinggi 4, 5 ke atas ya towernya. Nah. Nah, wah lagunya yang buat kita jadi ngantuk ya teman-teman. Lagu dari Mojang ini ya. Enggak tahu kenapa. Nah. Ya teman-teman, kita kasih bam. Sampai selesai teman-temanku.
kurang lebih bentuknya kayak gini kalau dilihat dari luar ya teman-teman. Kelihatan bagus juga ya teman-teman. Jadi jangan lupa like and subscribe ya channel aku nih, karena sangat berkah kali bagi aku ya teman-teman yang sudah like dan subscribe. Terima kasih. Nah seperti ini, dan kita kasih pintu di sini ya teman-teman. Kita kasih kotak seperti ini, kita kasih jendela ya menggunakan glass pan. Wah, oke. Ya Allah ya Rabbi, kenapa lah. Oke, kita kasih dulu. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, jangan please, yes. Banyak kali, Ya Allah, ya Robby, kenapa lah dunia Minecraft ini? Kita kasih dulu, ya teman-teman, ya, atapnya. Oke, kita kasih teman-temanku. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini bentuk dari atap rumahnya teman-teman. Bagiku ya sudah cukup bagus kayak gini. Dan kita kasih seperti ini teman-teman. Kita keliling-kelilingi ya, nanti jadinya bagus loh teman-teman. Oke, kita kasih dulu ininya, atapnya ya teman-teman. Nah ini kan kelihatannya bagus tuh teman-teman jadinya. Nah kurang lebih kayak ginilah bentuknya ya teman-teman, seperti rumah pelajar itu. Oke, kita tinggal. Dan terus kalian gali atapnya kayak yang pernah kalian gali. Cukup kayak gini doang. Oke. Masih 80% ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kayak namanya kita butuhkan yaitu oak ini ya, betul? Oak trap door ya. Habis itu kalian buat yang kalian kasih di sini workstep mengelilingi kayak gini ya teman-teman. Nah jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita skip dulu. Ini teman-teman hari mau malam ya teman-teman, jadi kita ubah dulu jadi pagi ya teman-teman. Time set udah ya teman-teman. Nah udah pagi ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke rumah. Kita naik ke atas. Salah. Nah, kurang lebih kelihatannya rumah kita tuh seperti ini ya teman-teman. Kayak melingkar bulat kayak itu kan bagus. Ya Allah, kenapa ada hal-hal seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih di sini oak trapdoor ya teman-teman. Jadi ini maksudnya tuh kayak jendela ya. Jendela dari rumah ini. Ini tuh punya jendela pasti ada lah. Ini kelihatannya tuh estetik gitu. Nah kelihatannya lebih apa tuh maksudnya, pokoknya lebih estetik doang gitu kelihatannya teman-teman. Nah kalian kasih seperti ini. Kalau bisa kalian bisa pakai oaknya tuh jangan yang hal yang sama ya. Boleh kalian ini apa tuh, kalian desain ada dari oak birch, oak jungle ya teman-teman, dan oak itu bisa kalian pakai juga kayak gini macam-macam ya teman-teman. Jadi tidak usah risau, nanti saya akan ini bantu kalian kalau misalnya kalian kesulitan ya teman-teman. Oke, kita kasih dulu seperti ini sebagai jendela ya teman-teman, bukan hal-hal aneh-aneh seperti jendela. Cuma di Minecraft ini gak ada jendela ya teman-teman, ya maklumin aja lah, nggak mau kasih mod-mod itu ya. Namun saja Minecraft untuk berjelajah, ngapain kasih mod-mod gitu ya.
kita kasih dulu seperti ini. Oke teman-teman, kita kasih dulu seperti ini. Nah, boleh kalian variasi warnanya dengan oak lain ya, seperti oak ini, seperti oak spruce, oak pipet, Christmas stem, warpen stem. Kalian boleh semuanya, terserah kalian ya teman-teman. Sebagus-bagusnya kalian buat ya. Oke, nah seperti ini. Nah, saya kan tadi sudah janji kalau saya ingin membuat jalannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jalannya seperti ini. Nah, caranya itu mudah sekali. Tadi kita ambil dulu. Caranya mudah sekali. Ikuti tutorial seperti saya ya teman-teman. Caranya mudah banget. Saking mudahnya ya teman-teman. Orang lukmannya bisa kok. Nah, kalian hancurin dulu semuanya kayak gini. Tadi kita simpan dulu barang-barang kita ya. Terus ini. Kalian hancurin dulu ya semuanya. Ini sepanjang-panjangnya ya. Dan tapi jangan terlalu panjang-panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kalian kita kasih dulu sini. Nah. Blok pertama itu stone. Habis stone adalah andesit. Setelah andesit adalah cobblestone ya, teman-teman. Mana cobblestone? Nah, ini. Cobblestone ini ya teman-teman. Nah, tiga bahan ini dan satunya lagi yaitu oak leaf. Terserah kalian mau pakai oak apa saja, bebas. Pertama kalian kasih dulu oak ini, oaknya kayak gini. Nah, kalian kasih. Habis itu kalian kayak gini kan ya. Nah, pertama kalian kasih stone di sini ya. Habis itu kalian jarak dua di sini, dua kasih. Habis dua di sini ya, kayak gini ya maksud saya tuh. Ini kita habis kita kasih di sini paling ujung ya teman-teman. Habis itu kalian hitung sampingnya, bukan yang bagian sini ya, di bagian sininya, yang bagian grass blocknya kalian hitung dari sini ya teman-teman. Dari sini 1 2 3, habis tiga kalian taruh di sini. Nah, yang grassnya hitung 1 2 3. Nah, 1 2 3. Nah, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ini ya 3 kan. Oke, tambah blok satu lagi ya teman-teman, boleh pas ya. Pak, 3 di sini ya teman-teman, 3. Nah, setelah itu kalian kasih cobblestone di setiap sisi-sisi ini ya, setiap samping-sampingnya seperti ini. Nah, kasih. Habis itu yang andesnya taruh semuanya, yang masih kalian itu. Nah, yang grass ini ya kalian kasih ya teman-teman. Nah, tuh kan easy dan mudah sekali ya teman-teman. Nah, tuh mudah sekali ya teman-teman. Nah, tapi kadang ada yang nanya, nanti kalau jalannya ada 4 seperti ini, kita lebarin dulu. Nah, nanti kalau astagfirullah. Nah, nanti kalau jalannya ada 4 ini gimana? Nah, kalau ada jalannya seperti itu, kalian buat aja hal yang sama seperti yang di sini ya. Nah, kalian buat saja hal yang seperti sama di sini, kasih gitu ya teman-teman. Nah, kasih dan kasih. Habis itu kalian kasih di sini seperti yang ada di sampingnya kayak gitu. Nah, kalian kasih aja ada di sini. Nah kayak gitu, ini dan mudah sekali. Nah, kayak gitu kan mudah kelihatannya kan teman-teman. Makanya kalian tuh tonton channel terus saya kayak gitu, jangan ditonton ya kayak gitu. Caranya mudah kok, gak ada yang susah ya teman-teman. Makanya kita tutupi lagi ya teman-teman. Nah, oke, sekian dari saja untuk video tutorial cara membuat rumah dan jalan ini. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. And see you next time.